Run, coba sana nanya, mau gajian. Mana aku tahu. Loh, saksinya mending gini. Mampir. Apa sih? Kok baru ingat? Belum ingat. Belum ingat. Apaan? Apaan sekali? Malam. Apa sih itu? Tidak ada apa-apa. Nanti kamu kapan tinggal nyuci kosok? Kamu kan gak ada kerjaan apa-apa gitu. Selimut, maksudnya tidak selimut kok. Ini yang mana tas? Selimut. Masa sudah bilang katanya duit saya lagi 300.000 katanya. Oke, saya dengar kata hatimu dan kata mulutmu. Dan kata mamamu. Dan kata mamamu yang selalu membela kau yang tidak sikat gigi. Sikat ya? Tidak. 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 Papa mau mengajarkan arti dari sebuah terkejut, kesel, marah. Gitu. Ya. Kali ini. Sini, jangan terlalu situ. Enak, aku ya. Uang kesini, kesel, terkejut, kesel, marah ya. Ma, kemarin kamu dicium cowok tuh siapa? Kemarin? Kamu gimana? Yang di dekat ya, pos. Kamu cowoknya satu-satunya. Nah, gue gak ngaku kemarin dicium cowok. Iya. Yang aku tak. Tidak ngerasa yang enggak marah, enggak apa. Oh iya. Kalau begitu ganti saja. Ganti apa? Ganti cowoknya. Saya mau ngasih tahu ya. Katanya ini tugas perempuan ya. Konon dalam satu agama yang bertugas mencari nafkah siapa? Laki-laki, oke. Yang masak perempuan. Hah? Laki-laki. Jadi nafkah itu harus sampai matang. Namanya nafkah. Ya. Cari nafkah laki-laki, masak laki-laki, cuci baju laki-laki gitu. Nah, dan tugas perempuan bersih-bersih rumah semuanya laki-laki. Dan tugas perempuan cuma ada dua, ya. Cuma ada dua. Ini semua laki-laki juga setuju gitu. Mas setuju ya tugas. Cari nafkah, masak, bersih-bersih rumah, nyusuin bayi kayak gitu. Itu tugas laki-laki. Ya. Jadi tugas perempuan cuma dua. Yang pertama adalah nurutin perintah Tuhannya dan yang kedua adalah menuruti suaminya. Jadi kalau suaminya suruh jadi TKW, berangkat jadi TKW. Ya. Pulang ke rumah, punya anak, suruh disusuin-susuin. Ya, berbakti pada suami.
suruh masak yuk masak, jangan saya saja. Betul enggak? Masa punya pesen aja, pesen aja ya. Aman. Bagus gak saya ceramahnya, Tas? Iya. Kalau nilai 10 sampai 11 berapa? 10 sampai 11. Iya. 10. Nah, dapat nilai 10 tuh. Karena dari 1 sampai 10 dapat nilai 10, sayang. Ah, ya. 1 sampai 11. Nah. Oh, enggak 10, enggak pas enggak gajian. Oh, 11 Pak, iya, apik banget. Selamat, terima kasih. Gajian. Salim, salim. Itu perut apa gentong air? Mau ini apa? Kalau karena Tasya nanyain duit, aku kasih duit. Kamu minta berapa? Ini. Ibu minta berapa? Juta. Sudah? Sudah. Oke, salaman dulu. Lunas 3 bulan ke depan. Allah, orang ya. Kontrak 3 bulan ke depan. Orang ya. 3 bulan 1 juta. Sebulan 300. Sigi. Hah? Sigi. Nah, iya dikasih kan 1 juta. Berarti kamu 3 bulan tuh gak gajian lagi gitu. Begitu caranya. Kudut buat apaan sih? Nih Bapak kasih ya, udah salim ya. Oh, baik hati. Ini sisanya dulu, kau pegang dulu supaya saya tidak ada kekurangan. Nah, itu berapa itu? Kupeng. Perak. Ah, sedulur ini. Kamu bijaksana kan? Ya. Itu, aku udah kasih lebih tuh. Nanti 3 bulan ke depan orang gue. Hah? Maksudnya 3 bulan ke depan orang dia masih nanyain udah salaman juga. Nanyain 3 bulan lah. Itu. Oh, minta 1 juta. Bapak bilang 3 bulan, berarti 3 bulan kontraknya 3 bulan. Ya, sorry Pak. Papa bijaksana? Adil? Dan makmur. Mama waktunya makan, kamu makan. Mama apa? Bakso Miki. Mama bakso? Makan mak. Itu dibuat kenapa jasa pasir kayak gitu? Mereka kalau kerja tuh jangan setengah-setengah itu kan sudah di ini kan? Dibuka dong. Caranya sama dong. Masa cara boleh lempar. Suruh berbakti tapi. Tunggu, jangan marah, wong itu kan udah diulangin barusan. Ya Tas, itu aja mau nangis. Awalnya kesel tuh dia, Tas, mulai itu mau nangis tuh dia tuh. Iya, rumah. Sebel. Oh. Tuh kan nangis kan, nangis. Ini tadinya ngancur ya. Ya elah, kalau kayak gitu mah, bisa kok jangan balik. Kalau kamu hancur. Oh, tiba gitu doang. Lagi ini kan enaknya juga makanya juga potong-potong begini. Ya Tas, begini-gini ya. Ambilnya sepotong-sepotong kecil. Itu aja. Nangis beneran mama. Bentar. Ini, mah jangan kayak gitu mah. Jangan. Sini teh ya. Ya kita berdamai dulu. Jangan pergi dulu. Berdamai apa sih? Aduh, jangan naik sini. Gak mau. Kayak parang peta kolam bener loh. Hahaha. Apa karena kamu minta duit juga? Hah? Iya betul. Saya juga malu kalau misalnya ngasih duit ke kamu gitu. Misalnya saya kasih kamu ini 100 ribu atau ini 20 ribu. Saya malu. Ya gak apa-apa, khusus tuh itu. Kalau
memang kayak gitu ya nggak apa-apa. Kalitas. Misalnya masih begitu tas. Jangan kayak gitu lu, rezeki jangan begitu lu, terima baik-baik lu. Caranya ngasih gimana? Nih. Mana-mana pembeli tuh di atas. Kan kalau ke atas lebih, yang atas lebih baik daripada yang di bawah katanya. Ini terima. Mana-mana tangan di bawah yang terima lah. Iya. Dari ke atas. Emang tadi udah nangis. Udah kusak aku. Aduh, ini basah. Oh. Gendong. Masa bagaimana? Duduk. Masa gimana? Duduk sini. Lah iya batuk kau. Minum. Kalau kurang itu ada air aki. Ini bikin bajunya cepat habis. Mau ke mana? Tak mau basah nih aku. Belum selesai ini. Hei. Gimana nih belum selesai ini? Biungnya kepuyuh-puyuh. Kencing dia. Dia makan apa antas? Nolong duit kah? Sampai terbatuk-batuk. Tadi kau mau BF-nya? BF itu yang daging? Udah bapak habisin. Itu dikasih sambel. Enggak, sambelnya pisah. Itu. Kok ada di sini? Eh, gitu aja, Ma. Nanti bayarannya 20%. Udah, begini aja, Ma. Enak-enak, kamu. Ya, mama setelah terkencing-kencing, ya. Oke, segitu aja ya. Saya sudah bijaksana sama yang gede dan yang tua. Kenapa yang perempuan itu tidak saya kasih duit? Karena selama ini dialah yang ambil duit dari mesin ATM, dari dompet juga dia ngambil sendiri. Dan ini baru saya ngeluarin duit dari dompet. Jadi kalau misalnya dia minta pingin dikasih, itu sebenarnya hal yang lucu. Karena dia ngambil sendiri setiap hari, iya bisa ambil sendiri. Gak pernah bilang, Pak saya ngambil duit 50.000, gak pernah. Pak ambil duit 100.000, tidak pernah gitu. Jadi kalau misalnya saya harus ngasih begini, kayaknya hal-hal yang aneh gitu. Udah saya rasa segitu aja. Malam ini itu selesai ya. Bayarannya malam ini, nah, ini selesai bayaran malam minggu ini. Kebetulan malam minggu. Terus? Kalau kalian ingin makan di luar tidak apa-apa. Enggak, malam gelap makan di luar. Ya sudah, kalau tidak mau saya juga tidak memaksa. Jadi hal yang paling saya maksa kalian berdua izinin saya. Setelah ini saya akhiri saja. Selamat tinggal, selamat bermimpi dah. Mari, kamu pijitin saya. Tidur. Dan selamat malam minggu. Malam minggu ini, Pak. Tapi kalian berdua pijitin aku pukul 4 bundaknya benar. Kok ngobrol juga?